YouTube-ku dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat selalu ya. Hari ini aku masak bebek ya. Ini udah aku cuci, terus aku potong-potong, terus aku rebus selama 5 menit ya guys, biar bau amisnya agak berkurang ya. Ini direbus selama 5 menit. Terus kita siapkan bumbunya. Ini bahannya ada cili, cabe, sama jahe ya. Jahenya aku potong tipis-tipis. Terus gula batu, bawang putih, kasih cabe ya. Terus ini daun apa biar wangi gitu ya, sama bebeknya gitu, nggak tahu daun apa yang di sini ya. Ya ini bebeknya kan yang sudah aku rebus selama 5 menit tadi, udah aku cuci ya, udah aku cuci. Lalu kita udah aku bersihin semua, udah aku cuci ya, ini kepalanya ya. Aku potongin agak besar-besar biar enggak terlalu kecil ya nanti kalau dimasak ya. Biasanya kan. Lalu kita siapkan wajan dulu. Wajannya panas, kasih minyak. Lalu kita goreng dulu. Ya kita panas tuh ya. Udah kita masukkan bawang putihnya ya. Bawang putihnya biar wangi gitu ya. Digoreng dulu biar agak wangi gitu. Jadi kan kemasakan itu sedap dan enak. Terus kita masukkan yang jahenya yang sudah kita iris tadi ya. Ya, terus pokoknya ikuti teruslah video aku ya sampai habis ya. Dan terima kasih atas dukungannya dan supportnya buat sahabatku semua. Sukses buat sahabat YouTube-ku semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masukkan daunnya ya guys biar wangi ya. Mungkin kalau di tempat kita itu daun salam gitu ya. Ini gula batunya. Kita rebus, kita panas. Kita kasih itu di arak yang buat masak itu ya. Bukan arak buat ini. Yang buat masak nggak mabuk biar sedap katanya. Baunya biar hilang. Kalau dikasih jahe juga baunya juga biar hilang gitu. Lalu dua. Terus kita kasih air ya, kita rebus sampai empuk ya guys. Sampai empuk, sampai airnya tinggal sedikit, sekitar 30 menit atau 20 menit, sampai empuk lah, sampai mateng ya bebeknya ya, sampai baunya udah
harum banget. Ya, alhamdulillah ini udah yang berebus. Aku rebus selama 30 menit ya. Tinggal dikasih saus. Kasih saus kecap. Saus aku pakai ini, adanya cuma ini ya, yang bagus itu warnanya biar cantik ya. Premium chicken marinade. Bisa buat bebek juga ya. Ini kasih, aku kasih satu sendok ini ya. Ya, kalanya aku bagus ya. Nanti kita ambil daunnya. Oke. Nanti kita tiriskan ya. Kalau sudah airnya udah agak dikit gitu. Ya, alhamdulillah udah matang ya, guys. Masih ada lagi banyak, ini cuma separuhnya.